saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu, kita tenang ya, kita menyikapinya dengan tenang, karena bagaimanapun juga orang ini perlu didoakan. Minimal dari mulutnya itu harus didoakan. Ya, jangan pakai embel-embel pastor, tetapi mulutnya bukan mencerminkan dia bilang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sampai begitu berkata-kata tidak baik? Ya, saya sediakan ruangan ini bukan untuk menginikan orang itu, tetapi supaya kalau dia dengar, supaya jangan terjadi lagi lah, ya, untuk menghujat orang lain, ya, apalagi dibilang murtadin juga, ya. Saya paling tidak suka ini kalau kita menghujat orang lain, ya. Baik, langsung saja, mungkin ini Pak Pendeta Yosua lagi ini, Ibu Uti, monggo Bu Uti, silakan. Bagaimana tadi melihat video tadi, ya kalau saya lihat ya itu masalah jaringan itu Bu, makanya tidak nyambung antara doa Ibu sama Pak Kalam itu tidak nyambung bagus gitu loh. Nah, tetapi kan di buka mic-nya Bu, mic-nya dibuka Bu, mic-nya. Tetapi langsung menjas seperti itu gitu ya Bu. Silakan Bu Uti tanggapannya. Ya, saya sih sebetulnya pertama saya lihat sih saya kaget banget gitu ya, karena dalam keadaan kita semua bersuka cita ya, kita dengan bersama malaikat-malaikat di sorga bersuka cita. Bahkan pada saat itu Bapak JDP ya, Pak Jamal sampai loncat-loncat, dia suka sekali, senang sekali, bersuka cita dalam roh istilahnya kan. Kami bersuka cita karena ada satu orang sesuai dengan firman Tuhan, satu orang bertobat, malaikat di sorga bersuka cita gitu. Amin. Nah, lalu saya kaget gitu loh, kok ada pernyataan seperti ini. Lalu saya perhatikan, loh katanya pendeta gitu loh, iya kan. Saya sih sebetulnya sama sekali nggak mau menanggapi ya, karena saya pikir ini orang yang nggak sejalan sama kita gitu. Kan banyak orang mengaku bahwa dia kenal Tuhan, tapi ya kan kita bisa lihat buahnya gitu kan. Buahnya ya jelas dia bukan bersama dengan Yesus gitu. Buahnya dia bukan, dia tidak, apa itu ya yang berisik ya? Berisik Pak, sekali. Pak Pendeta Yosua di mute dulu ya. Di mute dulu ya. Di mute ya Pak Pastor ya. Ya, okay, ya, ya, ya. Jadi ya saya sih nggak bisa ngomong apa-apa ya, cuma ya lihat ya tahu sendiri gitu, karena kan ada banyak roh, jadi kita bisa membedakan roh. Jadi malaikat di sorga saja mengatakan bahwa satu orang bertobat, malaikat di sorga, ya Alkitab mengatakan malaikat di sorga bersorak-sorai gitu. Jadi kalau ada yang nggak bersorak-sorai ya dia bukan bagian dari malaikat, bukan bagian dari roh yang satu itu gitu. Lalu kita memimpin dia kan setelah Pak Ibnu Kalam kan mengaku percaya, itu saja sudah cukup, dengan ini saya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, itu sudah cukup sesuai dengan, makanya saya nggak lanjutkan, karena sudah keluar dia mengatakan saya terima, saya percaya, di dalam Roma 10, ya Roma berapa tadi itu, Roma 10 saya lihat ya, Roma 10 sebentar ya, dengan mulut kita percaya gitu kan, bentar, Roma 10 ayat 8 ya, sebentar ya. Saya lebih jelas kita bacakan, saya nggak terlalu hafalnya. Ini dari ini kan, ini adalah dasar ya, dasar kita menyatakan bahwa dia sudah diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah itu dia. Ya, Bapak Ibnu Kalam sudah mengaku dengan mulutnya ya. Dengan mulutnya dia sudah mengaku dan dia percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah ini jelas kan, ada Allah, ada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus, ya Yesus adalah Tuhan, lalu ada Allah yang membangkitkan Yesus itu. Makanya saya berdoa ya Bapa, lalu ada kata Allah, ada kata anak di situ. Sesuai dengan Alkitab, isi Alkitab, tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang dimanipulasi, dan tidak berdasarkan ke hikmat saya sendiri, ya kan? Ketika orang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya, lalu percaya dalam hatinya, ya kan? Ya dia sudah diselamatkan, itulah sebabnya kita bersuka cita. Jadi kalau ada orang teriak-teriak di sana, ya biarkan saja. Ya itu kan jalan
pola pikirnya sendiri gitu kan. Lalu saya lihat juga, ini baru saya lihat full ya, karena saya jijik gitu ngelihatnya gitu, mau lihat videonya, saya jijik gitu, karena itu jelas itu bukan berasal dari Tuhan gitu, rohnya tidak sama gitu. Nah, baru ini saya lihat gitu. Baru lalu dia bilang kalau apa ada baptisan Roh Kudus kan, Pak Ibnu Kamal Kalam mengatakan dia ingin baptisan Roh Kudus, lalu ditertawakan gitu loh. Loh, Alkitab mengatakan baptisan Roh Kudus itu ada. Apanya yang tidak ada di dalam di dalam Kisah Rasul 1:5-4 itu semua murid-murid itu setelah Yesus naik ke sorga, mereka kan dibaptis oleh Roh Kudus. Ketika hari pencurahan Roh Kudus itulah disebut baptisan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1:5-4-8, Kisah Rasul 10:44-46, Yohanes 3:36, Kisah Rasul 11:15-17. Ada di situ. Nah, yang sekarang yang salah itu yang tahu itu siapa gitu loh. Enggak salah, makanya haleluya, puji Tuhan, karena baptisan Roh Kudus itu lebih hebat lagi. Ketika orang mengaku percaya dia dilawat oleh Roh Kudus, nah itu dia baptisan Roh Kudus gitu loh. Enggak ada masalah dengan pernyataan Pak Ibnu Kalam, bahkan dia menunjukkan bahwa dia sudah pintar gitu loh. Sudah pintar dalam kekristenan, dia sudah tahu karena dia sudah mempelajarinya lebih dalam gitu. Itu saja. Jadi dia mengatakan juga kalau ada orang yang pernah mengalami pelayanan pelepasan, loh, bagaimana dia bilang saya enggak pernah tahu pelayanan pelepasan? Loh, kakak saya ini pelayanan pelepasan kiri kanan depan belakang gitu loh. Bukannya barang baru yang seperti itu gitu loh. Dan jelas setiap pelayanan pelepasan itu mereka itu cuma iblis-iblis yang dilepaskan itu mereka membenci Yesus. Mereka menolak Yesus, mereka Yesus itulah yang ditakuti oleh para iblis gitu loh. Iya kan? Enggak ada bukannya saya enggak tahu pelayanan pelepasan, bahkan saya sendiri pernah mengalaminya dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman saya dilepaskan, ya kan? Saya bahkan bertahun-tahun dilepaskan dari kuasa jahat itu karena keturunan nenek moyang. Jadi semua yang diomongin itu cuma ngawur gitu loh, menunjukkan ke apa ya dia bilang ya menunjukkan ketidaksukaan aja gitu loh. Kalau memang dia oneness lah, emang kenapa? Ya kan? Tetap Tuhan Yesus, kalau saya bilang ya, tetap Tuhan Yesus yang dimuliakan. Karena orang percaya itu, karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu kan? Ya kan, di dalam Korintus itu dikatakan, sebentar, Korintus, bukan Korintus, Kisah Para Rasul 2 ayat itu ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain daripada dia yang olehnya, yaitu ya sebentar. Kisah Para Rasul 2. Ya, dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini juga. Sebentar saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 ya. Ada yang tahu? 14 Bu. Iya, 14 ya itu dia. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kisah Rasul 14 4 ya. Ya, 4 ayat 12. Ya, sorry. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, itu saya tidak membenci Wanda, saya tidak membenci yang lain. Asal mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu adalah juru selamat, mereka diselamatkan. Karena dengan mulut kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, gitu kan? Kita diselamatkan, oleh sebab itu kita bersuka cita gitu loh. Kalau soal dia oneness atau tritunggal itu kan, kalau saya bilang itu kan cuma hanya perbedaan persepsi ya, mengenal Tuhan yang maha tinggi, maha agung, maha mulia yang memang tidak bisa terselami gitu loh. Yang memang sama sekali tidak bisa diterselami karena dia Allah yang maha tinggi, maha besar. Sampai sekarang pun saya masih tanya minta-minta sama Tuhan. Tuhan kasih saya pengetahuan tentang itu gitu loh. Saya takut salah, tetapi yang saya tahu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu doktrin Tritunggal itu saya tahu. Tetapi masih banyak rahasia di luar itu karena Allah kita tuh besar. Allah kita tuh tinggi, tidak terselami. Yang kita tahu ini ya ini saja yang dikasih tahu. Dan itu sudah cukup. Karena dengan pengetahuan segini aja kita sudah diselamatkan. Karena untuk itulah Yesus datang gitu loh. Tetapi makanya saya bingung sekali. Kok ada ya? Saya bingung sekali. Tidak kuat gagah saya. Pak Ibnu Kalam itu kan dia datang kepada Tuhan karena dia belajar. Dia ketemu dengan Pak siapa? Pak Yusuf Manubulu. Dia belajar sana-sini. Dengan Pak Tony Bastaman. Nah, saya hanya memimpin dia untuk datang kepada Yesus gitu loh.
bukan hasil kerja saya, tidak ada kuat gagah saya juga. Dan Ray itu juga begitu, karena pelayanan YouTube ini, bukan karena dia intensif belajar sama saya. Jadi nggak ada, saya nggak mengambil kehebatan apa-apa di situ, sama sekali nggak merasa apa-apa. Tugas saya hanya memimpin dia. Dia sudah percaya, ya memimpin dia datang kepada Allah. Setelah itu kan teman-teman satu di grup yang layani dia, ya saya juga nggak terlalu apa-apa karena nggak masalah gitu loh. Nah, yang saya tahu sih, ketika ada kuasa Roh Kudus bekerja pada orang itu, lalu ada yang mentertawakan dia, dia bilang kita menghujat Roh Kudus, tetapi di sini buktinya siapa yang menghujat gitu ya. Kuasa kerja Allah, tidak ada orang yang datang kepada Yesus kalau tidak Yesus sendiri. Kalau tidak di oleh kuasa Roh Kudus yang menggerakkan dia, tetapi ada yang mentertawakan sampai sebegitu hinanya saya gitu. Tetapi ya enggak apa-apa Mas, enggak masalah. Sebetulnya saya enggak mau bahas ini, tetapi kalau enggak dibahas juga orang, ya banyak orang yang imannya lemah kan? Banyak orang yang imannya lemah, yang tidak mengerti ya akan ikut arus gitu. Dan saya tidak memfrontal, saya sama sekali tidak frontal dengan oneness, apa sabealism atau trinitas. Walaupun saya percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu gitu. Tetapi dengan pribadi yang beda, ketika dia datang ke dunia ya dia menjadi manusia, menjadi anak Allah, pribadi yang artinya Kristus. Kristus artinya Tuhan, Tuhan dalam bentuk wujud manusia. Itu yang saya percayai sesuai dengan pengajaran Rasul Paulus. Ya kan, Rasul Paulus mengatakan begini ya. Tadi mana ya, di dalam Roma berapa tadi? Matius, Lukas 4 ya. Sorry, tadi di mana tadi ya? Roma 8 ayat 9 saya kasih ya. Itu pengajaran itu. Dan pengajaran Nabi, para Rasul juga mengatakan. Ya, para Rasul juga mengatakan seperti itu. Oh, yang lebih hebatnya lagi ini aja yang saya tahu. Yang paling saya bisa ditangkap ya tentang Trinitas itu. Kita baca aja kitab Wahyu. Di mana kitab Wahyu itu tiga nama itu disebut dengan kuasanya, dengan otoritasnya masing-masing. Tetapi tidak ada satupun kata mereka ditulis. Di situ ditulis anak, ini ya, saya bacakan ya. Mana dia? Bentar. Oh ini Yohanes, sebentar. Wahyu, kitab Wahyu 1 saya bacakan untuk teman-teman. Saya lihatnya sih dari sini ya. Ini, bentar saya teman-teman ya. Bagi dia, ya itu dia ya. Salam kepada ketujuh jemaat ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita. Yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah ia datang dengan di awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan, Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Nah itu dia. Ketiga-tiga nama yang Maha Kuasa ini disebut dia. Oleh Rasul Yohanes. Jadi kita gak bisa menghilangkan Allah itu adalah Yesus itu adalah Allah sendiri, Allah betul-betul prok gitu ayah Allah sendiri satu ya kan? Karena kata Esa di dalam kekristenan itu juga bukannya Esa satu numerik, enggak ada. Kekristenan di dalam kitab kita kan Esa itu adalah unification. Allah sendiri mengatakan marilah kita membuat manusia itu segambar dan serupa kita. Ya? Esanya kita itu dari awal sudah dikasih tahu Esa yang seperti itu. Bukan Esa, Allah datang ke dunia menjadi Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu adalah Allah plok. Enggak ada Bapa, enggak ada yang enggak begitu ya. Tapi saya enggak tidak akan memprontalkan pemahaman ini. Karena menurut saya pemahaman tentang Allah itu luar biasa besar. Ya Tuhan, tidak sanggup saya memahaminya gitu loh. Raja Daud pun mengatakan seperti itu gitu loh. Betapa besarnya engkau, tak sanggup aku selami gitu loh. Betapa luar biasanya, enggak mungkin bisa kita pahami. Kekuasaan, keesaan Allah itu enggak mungkin gitu loh.
yang bisa kita pahami itu ya kita menurut Alkitab aja. Jelas Alkitab ini mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, tetapi anak Allah atau Yesus itu bukan Allah Bapa, tetapi Dia satu. Jelas ditulis di sini di Alkitab, sesuai dengan Alkitab gitu. Jadi saya enggak akan memerangi, tidak, karena saya maunya Tuhan sendiri gitu ya memberikan pemahaman kepada saya. Dengan konsep Trinitas ini pun saya masih minta Tuhan kasih keterangan yang lebih jelas, karena ini enggak sanggup kita menerimanya. Ya, keesaan Tuhan itu enggak sanggup gitu loh. Jadi kalau ada orang yang sok tahu gitu, lebih tahu daripada Tuhan gitu, lalu menyerang teman-temannya sendiri gitu loh. Satu di dalam Kristus yang sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan, enggak ngerti saya itu roh apa itu. Iya kan? Ya itu saja teman-teman, itu saja. Jadi enggak ngerti saya, apakah kenapa dia enggak bersuka cita ketika itu orang diselamatkan? Enggak habis pikir saya. Enggak habis pikir, sedangkan dia mengaku pendeta loh, dia belajar apa gitu loh? Karena di dalam sekolah teologi juga kan belajar itu Trinitas, itu yang dipelajari di sekolah-sekolah teologi gitu. Kalaupun ada aliran-aliran yang seperti itu, saya pun enggak mau mengejudge, karena saya juga bukan Tuhan, saya bukan Tuhan gitu loh, saya bukan Tuhan. Jadi saya enggak merendahkan, enggak juga menyalahkan, ya itu urusan mereka dengan Tuhan, biarlah Tuhan memberi pengertian kepada mereka, seperti saya, Tuhan berikan pengertian kepada saya. Tetapi menurut Alkitab yang saya baca ini, saya ada di jalurnya, mengikuti apa kata Tuhan itu, tertulis yang diajarkan oleh para rasul, diajarkan oleh para bapak-bapak gereja. Allah kita itu memang Allah yang Esa, tetapi bukan Esa yang numerik, itu saja yang harus kita pahami gitu. Iya, itu saja, Pak. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih ya, Bu Uti. Ya, memang kita juga tidak membalas ya dengan kata-kata yang tidak bijak. Ya, kita hanya mengklarifikasi. Apalagi Bu Uti menjelaskan ya tentang Tritunggal juga. Ini juga ada hamba-hamba Tuhan juga di bawahnya. Baik, terima kasih Bu Uti. Di sini Pak Pastor Joshua M. Yasin. Silakan Pak Pastor. Ini juga kena damprat juga. Ini kena damprat. Silakan. Iya, shalom semuanya. Ya, tadi saya lihat videonya Ibu Sarah itu. Kalau menurut saya, kalau dia seorang hamba Tuhan, dia nggak seperti itu bicaranya. Seolah-olah dia sendiri paling pintar dan paling benar. Kalau menurut saya, dia paling pintar, paling benar, gitu loh. Semua murtadin disalahkan, seolah-olah dia paling benar. Dan saya kok nggak ngerti apa sih maunya dia. Kalau memang dia seorang hamba Tuhan, benar-benar dia dipakai Tuhan, dia harus merendahkan diri. Tidak bicara seperti orang mengatain orang tolol segala macam. Aduh Tuhan tolong, saya bilang hamba Tuhan itu kok mulutnya seperti nggak ada pendidikannya gitu loh. Mulutnya ngeri sekali saya lihat dan dengarnya. Aduh Tuhan, ngatain-ngatain hamba Tuhan tolol. Dia kan ngerti seorang hamba Tuhan itu panutan gitu loh, suratan yang siap dibaca ya kan? Ya. Suratan yang siap dibaca gitu loh hamba Tuhan itu. Nah, sekarang dia menampilkan hal seperti ini, nanti yang jelek kan dia sendiri nanti loh, betul? Ya. Orang akan menilai loh. Orang akan menilai perilaku perkataan dia. Dia mengatakan Ibu Uti, maaf kata Ibu Uti, mengatakan Ibu Uti tolol lah segala macam, mengatakan saya segala macam begini-begini. Itu nanti orang akan nilai dia gitu loh. Kok hamba Tuhan kok bicaranya seperti itu? Ini di depan loh, di media loh. Media. Dibicara ngatain orang tolol segala macam, seolah-olah dia nggak ada pendidikan kependetaan gitu loh. Makanya. Seharusnya kalau memang dia seorang hamba Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia lemah lembut gitu loh. Iya, minta hikmat. Itu bukan hamba Tuhan, itu maaf kata ya. Saya ngomong langsung aja deh, dia tuh harus bertobat benar-benar. Dia tuh hamba iblis gitu loh. Harus bertobat. Iya. Gitu loh. Dia tuh hamba iblis, bukan hamba Tuhan lagi dia. Orang akan menilai dia nanti, gitu. Karena dari pembicaraan dia, orang nilai dia nanti, betul. Biarin aja kita para murtadin dibilang tolol, lamanya ada masalah. Nanti orang sendiri yang akan nilai, gitu. Orang sendiri yang akan nilai dia. Karena dari hamba Tuhan sesama hamba Tuhan ngatain tolol, aduh Tuhan tolong saya bilang, ini mesti dibaptis mulutnya ini. Perkataan badan yang mulut dibaptis. Perkataannya itu gitu loh. Itu yang saya nggak habis pikir. Dia bawa-bawa nama pastor,
tetapi perkataannya itu kasar sekali gitu loh. Saya aja sebagai orang awam mendengarnya tidak layak dan tidak bagus ya. Jadi jadi saya bilang, ayo penonton masuk. Mana ada yang berani penonton masuk? Takut gitu loh. Walaupun perempuan tapi kalau begitu kan takut. Nah, jadi ngeri saya. Semoga nonton ya. Semoga video ini sampai. Semoga dinonton lah ya. Ini Mau telepon saya catat nomor teleponnya, saya kasih nanti 0813-2568-2947 tuh telepon saya. Ya, kemarin dia bilang sih, ayo masuk katanya Pastor Joshua ya kan untuk klarifikasi. Ya, jadi enggak tahu ya apakah dia ada sesuatu ya atau ada hal tentang ajaran doktrin juga kok kayaknya bagaimana ya. Saya enggak habis pikir gitu loh. Kalau sesama doktrin saling doktrin ini saling menjelekkan, saya luar biasa ya. Saya enggak habis pikir. Iya, mungkin ada lagi Pak. Kita berdoa aja lah Pak Piong buat mereka, buat dia lah. Supaya ya. Tuhan tegur dia, dia benar-benar bertobat dan dibaptis mulutnya. Mulutnya. Ya. Tuh hamba Tuhan ketawa. Nah, apalagi kemarin saya lihat videonya masalah apa Ibnu Kalam. Soalnya kalau mah ada orang yang bertobat kenal Tuhan, dia harus mendukung gitu loh. Iya. Minimal didoakan lah. Dia mendukung. Kita iya. Ini kan satu iya. Apa namanya satu tubuh Kristus. Satu tubuh. Iya, satu tubuh Kristus. Satu tubuh iya. Mendukung gitu loh. Pelayanan ibu itu puji Tuhan. Ibu itu sudah menyelamatkan iya. Jiwa untuk mengenal Tuhan. Begitu mendukung, bukan berarti dipojokkan gitu loh. Ini namanya maaf kata. Saya rasa ini ngeri. Ini roh apa yang ada pada dia gitu loh? Iya, bukan enggak roh yang sama, BPP. Pak. Bukan roh yang sama. Roh BPP, Pak, butuh tapi sayang. Ya, itu lain lagi. Bingung. Kok ada yang bertobat bukannya malah didukung, malah dijelek-jelekin, malah doa. Nah, sekarang gini saya katakan. Sekarang doa bagaimanapun itu Tuhan mengerti gitu loh. Dibilang ibu tinggal bisa doa, doa bagaimanapun Tuhan tuh ngerti. Buti bahasa dibilang, apapun Tuhan ngerti gitu loh. Doa aja ya, pakai nama Bapak. Iya. Doa aja pakai nama Bapak. Iya. Tujuh dia ibu itu doa aja. Nah, sekarang maaf kata. Orang yang sedang bisu dia berdoa Tuhan tahu enggak? Tahu kan? Iya. Kok ini masalah doa aja kok dipermasalahkan. Kata dibilang doktrinnya begini, aduh Tuhan tolong saya bilang. Itu yang saya bilang. Saya lihat tadi aduh. Dalam video sebelumnya juga itu Joshua Tewu juga begitu ya. Tritunggal sudah di 2021 ini sudah usang gitu ya. Malah dibilang alama gitu. Aduh, orang-orang ini kenapa ya? Saya bingung gitu loh. Enggak, kebanyakan keblinger, kebanyakan kepintaran doa apa benar belajar suka bingung tuh. Iya. Apa salah sekolahnya kali dia? Tapi pikir orang makin iya, pintar. Iya. Baik. Oke, okay, itu aja yang bisa sampaikan Pak ya. Ya, terima kasih ya Pastor Joshua. Oke, Tuhan berkati. Tadi kalau emang Bu Sarah pengen lihat pelayanan saya itu sudah ditampilkan pelayanan salah Bu Sarah ya. Jadi saya tidak mencari kekayaan jadi pendeta, tidak. Ya. Saya tulus. Gayanya sok tahu ya, Pak. Gayanya sok tahu iya. Gitu kalau kita ini kan saya kesel banget saya bilang pret. Oh, terima kasih Anda sudah menunjukkan wajah Anda yang asli katanya ya. Tuhan, saya bilang saya dosa apa ya? Kok kayaknya sama Tuhan Yesus aja saya diampuni, dikasihi gitu walaupun saya berdosa. Loh, ini kayaknya ini gitu. Iya. Saya bilang saya salah dalam negeri ya. Iya, dia bilang terima kasih Anda sudah menunjukkan. Enggak tahu saya. Saya bilang Tuhan Yesus aja. Hah? Kenapa? Di luar negeri apa di dalam negeri sih dia tinggalnya itu? Enggak tahu, Pak. Saya bilang salah apa saya? Dia bilang Anda sudah menunjukkan wajah Anda yang asli. Maksudnya itu, saya mungkin dia pikir saya iblis kan? Iblis kan? Dia pikir saya iblis karena saya enggak dia pikir saya iblis karena saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan karena Yesus mengajarkan Bapa kami yang di sorga berdoa. Yesus sendiri kan mengajarkan kalau berdoa itu doalah Bapa kami yang di sorga. Iya. Yesus mengatakan Bapa kami yang di sorga. Ya, oh iblis itu. Jadi dia bilang saya iblis karena saya mengikuti doa-doa dari Yesus gitu. Kita berdoa Bapa kami, Yesus sendiri yang suruh ngajar kok. Yang enggak tahu Alkitab itu sebetulnya siapa gitu loh. Saya enggak sekolah pendeta tapi kok kayaknya. Ya, dia enggak butuh Alkitab, ya. Bu.
Enggak butuh ya. Oh. Enggak butuh karena Tuhan langsung berfirman sama dia. Oh. Oh gitu ya. Iya, istilahnya kan sejahat-jahatnya. Ada kitabnya. Sejahat-jahatnya. Nanti. Iya, sejahat-jahatnya saya janganlah bilang saya iblis gitu loh. Anda sudah menunjukkan wajah Anda yang asli katanya. Ya Tuhan Yesus. Aduh, saya bilang Tuhan ya. Iyalah terima kasih lah wajah saya begini jelek gitu. Iya. Saya bilang Bu, Tuhan tuh nggak mandang pribadi kita ya Bu ya. Tuhan nggak mandang wajah kita, yang penting Tuhan tuh pandang hati kita loh, betul. Kalau dia maksud dia itu Pak. Mengerti. Maksudnya Anda sudah menunjukkan wajahmu yang asli itu artinya saya ini iblis, kelakuan saya, apanya saya, itu maksud dia. Itu kan tanda alegori gitu. Maksudnya siapa dirimu itu kamu sudah tunjukkan. Dengan saya cuma bilang pret gitu. Saya bilang begitu doang. Saking keselnya. Belum iya. Lagi Lindsay juga kena itu. Lindsay, coba lihat lagi. Ya. Lindsay juga kena. Aduh, semuanya didaprat. Bukan Lindsay aja, Pak. Ada kambing, ada gajah, kena semua itu. Biar hewan juga dimaki kali ya. Pak Piong, saya minta waktu 10 menit untuk penegasan, boleh nggak? Ya, silakan, Pak. Raja. Oke, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang menyaksikan program ini dibuat bukan untuk seperti program balasan atau bagaimana, tetapi kita perlu untuk menyuarakan suara kebenaran. Paulus katakan, ya. Apakah dengan menyatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Terserah Anda. Ketika Anda menyaksikan program ini, menganggap kami musuh, itu hak Anda. Tetapi yang kami suarakan bukanlah suara kebencian, tetapi yang kami sampaikan semata-mata adalah isi firman Tuhan. Untuk mendasari pemaparan saya yang saya minta sama Pak Piong berapa menit, saya mengajak seluruh hamba Tuhan yang mengaku dirinya hamba Tuhan, yang mengaku dirinya pengikut Kristus, yang mengaku dirinya pemberita Injil, saya mengajak Anda membuka 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saudara yang mengaku dirimu adalah hamba Tuhan, saudara simak ayat ini, 1 Petrus 4, ayat yang ke-10 sampai 11, di sana dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kemudian, ayat yang kedua adalah Matius 12, ayat yang ke-35. Matius 12, ayat yang ke-35. Matius 12, ayat yang ke-35. Di sana dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau mengaku dirimu hamba Tuhan, dan engkau mengaku dirimu penuh dengan Roh Kudus, maka seluruh eksistensi hidupmu pun harus dipenuhi Roh Kudus. Apa itu dipenuhi Roh Kudus? Maka saya pertanyakan, dari cuplikan yang tadi disampaikan, Ibu ini berbicara, saya catat ini beberapa dalil ya, yang dia bongkar, bahwa hidup dengan Roh. Dia menyatakan hidup dengan Roh. Anda tahu sekarang saya mau tanya hidup konteks, hidup penuh dengan Roh itu hidup bagaimana? Hidup dengan Roh Kudus hidup dengan bagaimana? Kemudian ada pernyataan yang menyatakan bahwa Allah berbicara sama dia. Kalau Allah berbicara padamu hari ini, berarti itu adalah firman Tuhan yang perlu ditulis lagi. Karena firman yang baru. Saya mau tanya, tunjukkan sekarang sama saya bagaimana caranya Roh Kudus bicara samamu. Atau hanya perasaan saja? Ya. Bedakan mana perasaan, mana logika, mana tuntunan Roh. Itu beda. Maka hidup dipenuhi Roh Kudus, seluruh eksistensi orang Kristen yang mengaku dirinya hamba Tuhan, baik dari tutur katanya, baik dari cara pikirnya, baik dari hatinya, tingkah lakunya, harus menggambarkan Roh Kudus. Maka ketika keluar dari sesuatu yang jahat, maka dipertanyakan roh apa yang ada dalam dirimu. Saya mau pertanyakan itu. Roh apa yang ada dalam dirimu. Kedua, ketika Anda mengatakan menjadi mempertuhankan Tritunggal, Anda tidak mengerti esensi Alkitab. Kita tidak mempertuhankan Tritunggal.
tetapi konsep Tritunggal menjadi alat untuk mengenal jati diri Allah. Itu dia. Jadi bedakan kita mempertuhankan siapa sama bagaimana cara kita mendekati pengertian Tuhan yang diajarkan Kristus sendiri. Dari mana ayatnya? Nonton YouTube sendiri. Kemarin kita sudah bahas tentang ketuhanan Yesus. Anda putar sendiri. Saya nggak mau capek. Kadang Anda harus perlu belajar di sini. Jadi mari umat Tuhan, mulailah kita belajar Alkitab perlahan-lahan. Saya nggak marah, memang nadanya bicara begini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat Alkitab dari Yohanes pasal yang pertama sampai pasal yang ke-14, pelan-pelan supaya agak nangkap sedikit otak kita ini, agak beres sedikit otak kita ini. Kemudian, menuduh penyesatan baptisan roh dan api yang diucapkan oleh Ibnu Kalam tadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau tanya, Ibnu Kalam ini pendeta atau bukan? Bukan. Dia ini orang yang baru menerima. Jadi ketika dia mengucapkan segala sesuatu, itu belum tentu sesuai dengan pemahamannya yang betul-betul tentang firman Tuhan. Tapi hanya kulit luar. Namanya baru bertobat. Justru disitulah Anda yang mengaku dirimu sebagai hamba Tuhan. Menuntun orang ini, bukan menghakimi. Iya. Iya. Itu dia. Amin. Jadi, iya, betul. Mengerti dulu konteksnya. Siapa yang bicara itu? Dia itu orang yang baru. Maka ketika orang yang baru, Anda perlu doakan, Anda perlu tuntun, Anda perlu rangkul dia. Bukan dihakimi. Maka ini saya katakan, Anda harus mengerti konteks tual itu tadi dan mulai mengatakan kalimat kelihatan tolol dan sebagainya. Saya rasa Anda sudah menghakimi. Dan kemudian dia pertanyakan, nantang orang, Anda sudah pernah nggak melayani pelepasan? Saya kasih tahu, saya melayani dan mempelajari dunia roh dari tahun 2003, dan di dalam kita mempelajari, saya pelajari tentang dunia roh 4 SKS, dan saudara tahu, roh yang paling sederhana tingkat kopral itu yang Anda lepaskan selama ini, tahu nggak? Yang itu tingkat kopral. Tingkat yang paling mengerikan di dalam dunia roh adalah apa? Ketika dia bisa menyampaikan firman Allah, dia bisa berkhotbah tetapi jinah jalan terus, berbohong jalan terus, memaki orang jalan terus. Itulah kerasukan tingkat tinggi. Biar Anda tahu. Iya. Maka kerasukan roh yang Anda katakan tadi yang cuma itu cuma tingkat kopral. Yang paling parah itu adalah ketika Anda mulai apa? Menyombongkan kerohanian, maka Anda kerasukan setan tingkat tinggi. Sebab kesombongan itu tidak bisa dideteksi langsung dari kasat mata. Maka inilah tingkatan setan yang paling dalam. Biar Anda tahu, kesombongan rohani menyatakan diri yang paling sempurna di dalam pemikiran dan pemahamannya. Padahal belum tentu terbukti. Maka ketika Anda menuduh orang lain salah tanpa dalil yang benar, menunjukkan Anda sedang dikontrol oleh setan itu sendiri. Maka hati-hati. Itu sebabnya katanya, Tuhan, aku telah menyembuhkan demi namamu. Tuhan, aku telah mengusir setan demi namamu. Tuhan, aku telah melakukan banyak mujizat namamu. Tapi pada hari itu, Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Loh, kok bisa? Amin. Berarti bukan masalah seseorang bisa mengusir setan atau tidak mengusir setan. Dia penuh Roh Kudus. Tidak. Bukan seperti itu konteksnya. Tetapi yang menjadi konteks yang paling penting di esensi iman itu adalah pertanggungjawaban iman kita dan bukti daripada iman itu. Bukan hanya sekedar ngucap doang. Bahkan kalau ngusir setan, dukun gunung kawi saja bisa ngusir setan kalau soal itu. Iya, betul. Jadi jangan bangga soal ngusir setan, jangan bangga. Saya nggak pernah buat video ketika saya bikin pelepasan, bikin video ini, bikin video ketika saya ngusir setan. Saya takut setan yang lebih dahsyat itu merasuki saya apa? Setan kesombongan itu. Tetapi berbeda konteks dengan Pak Yosua. Maka yang harus mengerti konteks kenapa mungkin ditaruh itu tadi apa rekening, karena dia melayani dari diakonia. Nah, siapa tahu pada waktu saya tersentuh melihat, oh orang ini butuh, maka saya tolong. Mau menghubungi susah. Maka lihat konteks kenapa dia tulis itu. Dan Anda perlu tahu Pak Yosua juga ini menjadi satu komunitas bagi kami. Ada namanya PPA. Di PPA ini kami melayani dan kami nggak digaji sama Pak Piong. Pak Piong ketua, tanya saya. Kami nggak ada digaji lintar belah perak, biar kau tahu. Nggak ada. Bahkan terkadang saya harus melayani, saya harus jual barang-barang. Saya nggak perlu cerita. Anak saya sakit, saya harus jual handphone saya. Saya nggak digaji, lintir belah perak. Anda bilang kita, aduh, harus bertobat baik-baik. Maka saya bilang, saya nggak marah. Cuma
supaya membuka logika kita berpikir sebagai hamba Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saya mau bicara ya, bahwa masalah penyebutan sebagai Tuhan. Saya mau tanya, mari buka umat Kristen semua. Saya mau mengajak setiap saudara yang mengaku punya anak. Ya, siapa yang punya anak? Kira-kira, kalau anakmu manggil namamu kau, marah nggak kau? Kau dari mana? Anakmu ngomong gitu sama dirimu. Kau dari mana? Marah nggak? Lah kita ngomong Tuhan itu kau. Lah Tuhan aja nggak pernah protes, kau protes cara penyebutan. Tuhan nggak melihat esensi mulut kita menyebut dia apa? Dari hati. Maka ketika kita berdoa, Roh memimpin kita berdoa, memanggil, bahkan terkadang mulut kita nggak bisa menyebutkan nama Tuhan, hanya meneteskan air mata, tapi Tuhan mengerti. Jadi mengerti dulu konteks esensi daripada cara kita beriman, bukan cara-caranya. Jadi harus ya, harus disebutkan, Bapa, kami berdoa dalam nama Bapa di sorga, lewat putramu Yesus Kristus, dengan persekutuan, dengan puasa Roh Kudus, udah kebutuh mati tuh orang. Gitu loh, jadi lihat konteks, lihat konteks. Jadi makanya bukan kita mempertuhankan konteks, tapi memang segala sesuatu kita terbatas. Anda aja nggak terbatas. Apa? Bukan manusia yang tanpa batas, punya batasan. Sama seperti saya, Pak Iktus, Ibu apa Uti, Pak Yasin. Kita semua punya keterbatasan. Mungkin di dalam doa itu keterbatasannya sinyal lagi lemot. Kan cuma sinyal lagi lemot, ya pakailah wifi misalnya. Jangan ditengking-tengking, nggak ada urusan masalah tengking dengan wifi. Itu loh, agak-agak pintar sedikit gitu. Jadi makanya saya bilang, belajarlah kita. Terus dia ngutip sebuah ayat yang memang ayat ini dipakai oleh seluruh mahasiswa teologi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara paham nggak arti ayat ini? Mengenal Allah dalam konteks apa? Mengenal Allah dalam konteks literasi? Atau dalam konteks pemahaman pribadi, pengenalan pribadi kepada Tuhan. Itu harus mengerti. Jadi jangan mengajari orang, tapi Anda mempergunakan dirimu sebagai hamba yang diperalat oleh iblis. Apa itu tadi? Roh kesombongan. Jadi saya mau mengajak hamba-hamba Tuhan yang menyatakan dirinya hamba Tuhan, introspeksi diri. Kenapa? Jelas firman Tuhan tadi katakan, yaitu tadi yang kembali ke ayat pemaparan saya sebelumnya, peringatan untuk sebagai hamba Allah ada di 1 Petrus. Kemudian yang saya bahas tadi tentang hidup sebagai orang Kristen. Jadi kalau kau mengaku hamba Tuhan, kau mengaku orang Kristen, jaga tutur kata. Kenapa? Dari situ orang akan bisa melihat pancaran kasih Kristus. Sebab apa yang keluar itu berasal dari dalam. Dan apa yang ada di dalam itu, itulah gambaran diri kita. Biar Anda paham. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa ditambahkan oleh senior saya, Pak Iktus, silakan. Oke, terima kasih Pak Raja, Bu Uti. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Uti atau Pak Pendeta Yasin? Muhammad ya, Yasin. Itu aja. Saya, kalau menurut saya gini ya, kadang-kadang kan ada, masa tambahkan, ada channel yang undang saya, Pak, tolong cantumin nomor rekening. Ya, sekali saya cantumin di reskep saya gitu loh. Kadang-kadang ada yang minta seperti itu. Makanya bukan berarti saya untuk dikasih sama kata. Setiap berkat yang saya terima itu saya salurkan. Gitu loh. Saya salurkan. Iya. Bahkan saya sampai saya sendiri kadang-kadang mengalami kekurangan. Padahal saya sendiri memberkati gitu. Iya. Gitu. Asal Ibu Sarah tahu aja Bu ya. Nah, itu aja Bu Sarah. Ya. Ya, maaf. Saya tambahkan juga ya. Saya juga ada beberapa kali sih saya taruh rekening saya karena ini kan saya nih main YouTube ini kan karena dengan Pak Rudi Yohanes kan. Pak Rudi Yohanes bilang kalau Ibu, kak saya bilang kan saya ini membutuhkan laptop karena saya laptop selama saya live itu saya laptop kakak saya gitu kan. Lalu saya juga di luar gitu, saya rindu kepengen punya studio dan punya laptop punya laptop sendiri gitu. Jadi saya enggak bergantung gitu. Lalu Pak ini bilang ya minta saja, kasih aja nomor rekening Ibu. Kan orang-orang itu kan dia memberkati, kalau mereka merasa terberkati ya mereka akan memberkati dan mungkin mereka akan tergerak membantu pelayanan, bukan karena kita minta-minta tetapi ya untuk membantu pelayanan. Betul.
100% yeah. untuk pelayanan gitu. Saya sendiri sih sebetulnya nggak kepingin, cuma ya saya taruh juga gitu. Dan saya juga terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan gitu yang sudah memberi dengan hati syukur. Saya puji terima kasih karena itu tergerak karena kasih Tuhan. Tuhan yang menyalurkan berkat itu lewat saudara-saudara gitu kan, lewat teman-teman yang tergerak gitu. Saya belum bisa tahu siapa-siapa yang mengirim karena saya nggak punya e-banking gitu, jadi sulit mengecek siapa yang kirim. Tetapi ya adalah tidak banyak, memang ada yang mengirim dan saya terima kasih. Tetapi ingat satu hal, bahwa tujuan saya dari awal, saya ini sudah menjadi pendebat, sudah menginjili dari dulu, dari yang sama sekali yang nggak ada duitnya, sama sekali nggak ada duitnya, semua yeah. untuk kemuliaan Allah gitu. Jadi kalau ada orang yang mau memberi, memang kenapa gitu kan? Iya yeah. kan? Jadi saya pun ditegur, katanya payah nih pasang-pasang rekening gitu. Saya juga langsung nggak enak. Tetapi kalau memang ada orang yang memberi untuk pelayanan, memang kenapa? Dan saya juga salurkan ke orang-orang di mana saya bisa memberi juga gitu. Ya, jadi betul. Kita nggak bisa, kita ini kan sekarang saya udah murni pelayanan karena pekerjaan saya sendiri sudah ya muridnya sudah kurang sekali gitu, murni pelayanan di situ. Jadi kalau ada yang mau memberkati, memberikan berkatnya yang untuk pelayanan dan untuk kehidupan kita juga, ya kenapa tidak? Tuhan menyalurkan melalui yang tergerak hatinya gitu. Ya seperti itu sih. Tapi ya itu, ya. Jangan berpikir bahwa saya melayani untuk cari uang, karena saya dikenalnya sejak saya di YouTube, tetapi sebelum itu saya malang melintang, nggak pernah dapat duit gitu, malang melintang jadi penginjil nggak dapat duit. Iya, itu saja. Iya, terima kasih Bu Uti atas ya. Pencerahannya dan juga klarifikasi pada sore hari ini. Ya, saya juga melihat video itu memang sangat apa ya? Tidak etis ya bagi seorang hamba Tuhan. Tapi itu memang kalau orang itu, menurut saya ini kalau memang dasar pemahaman tentang firman itu atau pondasi yang seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 itu, aku menaruh dasarku adalah Yesus Kristus. Nah, orang membangun di atas dasar itu dengan berbagai macam bahan, tapi nanti diujinya sama. Ya, kita ini sedang bangun di atas dasar itu. Nah, bangunan kita ada yang dari kayu, ada yang dari rumput, ada yang dari emas, ada yang dari. Nah, nanti ujiannya sama, yaitu dengan api. Mana yang bisa bertahan? Jadi, ya ini kita pelayanan kita mulai diuji. Ya, diuji bukan dari luar sebetulnya, dari dalam komunitas kita sendiri. Mana yang sekarang yang bisa bertahan? Ya, jadi mari kita jaga hati, Pak Pendeta Yosua, Bu Uti, kita jaga hati, Pak Raja, jaga komitmen kita. Apapun yang kita lakukan, yang pertama adalah untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Tuhan tidak mau berhutang, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Ya, itu pelihara. Ya, dipelihara sempurna oleh Tuhan Yesus. Iya. Amin. Itu amin. Pelayanan kita. Kalau kita murni dari hati kita yang tulus, maka Tuhan akan melihat itu dari surga. Ya, apapun Tuhan bisa buat. Jadi omongan-omongan seperti itu kita tinggal bisa menilai apakah ini produk dari orang yang dekat dengan Tuhan, yang katanya penuh dengan Roh Kudus, apakah produk-produk seperti itu yang dihasilkan, itu yang menjadi tanda tanya. Nah, kalau orang Kristen itu belajar tentang kebenaran firman, pasti dia akan bisa menilai. Oh, inikah produknya dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Isinya maki-maki, menghakimi, ya bahkan ya saya mewakili Trinitarian itu dibilang antikris. Waduh, bahaya. Ini kan ngeri. Kasihan ya Pak ya. Makanya. Iya. Jadi ya kita berdoalah, mudah-mudahan ya. Karena kemarin dua minggu yang lalu saya mengajar di komunitas kami yang di kelompok Tumbuh Bersama, itu saya membagikan ada 4 tipe orang yang istilahnya dia diselamatkan. Nah, tipe yang keempat ini dia dikatakan begini, tipe yang keempat itu adalah orang yang tidak diselamatkan, tapi dia tahu
tanda kutip dia tahu kalau dia diselamatkan, itu loh masalahnya di situ. Ini orang yang bikin kacau. Dia ini orang yang tidak diselamatkan, dalam arti kata apa tidak diselamatkan itu, dia tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Tetapi dia itu tahu kalau dia itu diselamatkan. Kepedean ya, Pak. Betul, Ibu. Kepedean. Nah, jadi dia merasa dia itu orang yang sudah dipakai Tuhan. Tapi dari kata-katanya itu saya bisa menyelidiki, saya kembalikan kepada firman Tuhan, itu bukan karya Roh Kudus, ya. Enggak tahu ini karyanya siapa itu. Ya, setan bisa menjadi malaikat kok. Kalau setan bisa berpura-pura menjadi Tuhan Yesus pun bisa. Gitu loh. Jadi sungguh sangat memprihatinkan. Ya, Pak Yosua jangan terintimidasi, tetap semangat melayani ya, Tuhan. Semangat saya, Pak. Iya, puji Tuhan. Oke, ini ada korban berikutnya. Yang ya orang murtadin juga dijelek-jelekin itu. Ya. Padahal waktu saya ingat sekali pada waktu Pak MYM itu mengkritisi kesaksian murtadin. Memang kesaksian murtadin itu ada yang kalau saya bisa menilai itu ya bukan semuanya ya, tapi ada beberapa ya. Itu yang masih terpengaruh dengan istilahnya, jadi akhirnya menjadi pemahaman yang gnostik gitu. Nah, itulah yang sebetulnya dikritisi Pak MYM. Kalau saya menilai itu Pak MYM itu dia merasa mengasihi para murtadin. Jangan mau dieksploitasi dengan pemahaman dia yang belum sama sekali mengenal Yesus, tapi masih gnostik gitu. Jadi pemahamannya yang lama itu dicampur dengan pemahamannya yang baru ini. Kemudian dia bersaksi ngomong di, gitu. Nah, itu yang dikritisi Pak MYM sebetulnya. Ya. Tapi dia, waktu itu ibu ini marah-marah sama Pak MYM. Ya maki-maki Pak MYM, saya lihat sendiri masa Allah ini orang enggak tahu ini terbuat dari tanah apa, mungkin tanah sengketa kali Pak. Bisa mulutnya seperti itu. Dan sekarang malah kebalik kan. Dia dulu pura-pura membela murtadin, dan sekarang dia menjelek-jelekan murtadin. Ini orang maunya apa saya enggak tahu. Tergantung apa yang menggerakkan. Oke, saya berikan kesempatan berikutnya Mbak Aubrey, tunggu sebentar ya. Saya berikan kesempatan buat Pak Samuel Wasikin. Silakan, Pak. Monggo. Mic-nya, Pak, di unmute. Mic-nya ya. Oke. Okay. Salam semuanya. Halo. Halo, Pak. Halo. Saya mencoba menyimak dari apa yang disampaikan dari awal tadi, terus respon dari teman-teman. Memang setiap orang itu punya karunia berbeda, punya paradigma yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda. Ya, tetapi sebenarnya itu tidak keluar konteks. Dalam arti begini, yang saya memang yang tidak setuju adalah kaitannya dengan perkataan yang tidak baik tadi. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi di dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Kalau itu saya nambahkannya mungkin juga di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Ya, itu perkataan yang baik sebenarnya. Di sana di sini dikatakan begitu. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik supaya setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya. Saya kira ini menjadi ciri khas panutan kita adalah ayat-ayat seperti ini. Tadi dikatakan di dalam 1 Petrus 4:11 dikatakan kalau kamu berbicara baik seperti orang yang menyampaikan firman. Itu saya kira di sini clear ya. Kita harus clear di sini dulu. Ya. Artinya itu memang ayat-ayat yang memang dipakai oleh kita supaya mengerem mulut kita dari segala sesuatu yang bertentangan dengan firman. Lalu kaitannya dengan pemahaman, memang setiap orang punya pemahaman yang berbeda tadi ya, karunia berbeda, dan semua panggilan kita pun berbeda. Pak Yasin sama dengan saya juga berbeda panggilannya, dari awal kayak apa, saya kayak apa. Mungkin yang lainnya pasti juga punya berbeda, karena memang Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa, memanggil orang dari belakang berbeda dengan cara yang berbeda, dan saya perhatikan tidak ada yang sama. Nah,
Oleh karena sudah diciptakan dan panggilan dengan cara yang berbeda, maka untuk pertumbuhan spiritualitas kita pun kadang-kadang bisa ada yang lebih cepat naiknya, tapi ada yang lambat. Tetapi tujuan dari semua kita mempercayai Tuhan adalah untuk mengalami pendewasaan rohani dari waktu ke waktu. Nah, yang saya hati-hati adalah kaitannya dengan saya baru merenungkan tentang kata compak nih. Saya baru merenungkan tentang kata di dalam pasal 4 ya. Ayat 16 kalau misalnya di sana dikatakan Tuhan itu enggak suka dengan orang yang congkakannya. Kecongkakan adalah dan gitu ya. Nah, kata congkak di sana itu sebenarnya kaitannya dengan orang yang membandingkan dirinya lebih hebat daripada orang lain. Itu kata congkak. Iya. Dan kata congkak itu sendiri itu selalu menguntungkan dirinya, membandingkan dengan orang lain, dan itu biasanya untuk menguntungkan dirinya. Karena menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Dan itu pendewaan diri. Dan berbahaya sekali. Antroposentris ya? Ya, mungkin narsis ya. Kayak narsisme. Lebih tepatnya itu, Pak. Ya, narsisme itu kan akhirnya orang itu bunuh diri karena mencintai dirinya sendiri lebih daripada apa yang dia pikir secara realistis ya. Dia mencintai dirinya sendiri lebih dari apa yang sepatutnya dia menimbangnya. Saya sebutkan tadi bahwa kecongkakan itu adalah salah satu pendewaan diri dan itu Tuhan tidak suka. Iya. Karena kita yang sudah mengenal Tuhan makin hari ketika makin membaca Alkitab, kita semakin hari semakin dituntut untuk makin hari makin rendah dan Tuhan yang makin ditinggikan. Semakin dalam perilaku ya. Kata kita, dalam pola pikir ya. Semakin nah, itu kita ya. Semakin serupa dengan Kristus. Iya. Kristus kan juga begitu kan, Kristus berlawanan dengan orang yang congkak kan. Orang congkak makin bandingkan dirinya lebih dari hebat, tapi Yesus makin hari makin tidak menampakkan dirinya supaya Bapa dipermuliakan. Paulus juga ngomong seperti itu kan, harusnya kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Itu artinya apa? Kita menerapkan posisi kita di atas orang, di bawahnya orang lain. Iya, rendah hati. Cara penghambaan diri, cara untuk merendahkan diri. Nah, memang ada beberapa orang dalam dunia, orang yang congkak ya. Terus orang rabi aja pernah berkata bahwa di dunia ini tidak ada orang rendah hati, tidak ada yang baik kecuali saya dan anak saya. Berkata begini. Ini kan berbahaya sekali. Nah, ini orang ini sedang menunjukkan bahwa orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri.